Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Pandu Cahyanto. Oke, kali ini saya mau mendemokan bagaimana cara menggunakan USB gitar ini dengan Android. Intinya kalian bisa menggunakan aplikasi, kalian bisa menggunakan aplikasi Unwrite, itu virtual efek gitar kalian. Oke, apa saja yang dibutuhkan? USB gitar link, aplikasi virtual jack 3,5, OTG yang pasti. Android kalian harus support OTG, kabel jack gitar, sama sound aktif dan juga sound komputer kalian. Oke, bagaimana caranya? Terus pertama kita hubungkan terlebih dahulu USB gitar link dengan jack 3,5 ke ini salon atau set. Tak lupa cek gitar, colokkan ke salon ke ini. Oke, jangan lupa hidupkan calonnya. Kita hubungkan OTG ke handphone kalian dan tentunya yang support OTG. Kalian hubungkan USB kita link ke OTG lagi. Jika sudah terhubung maka dia akan menyala. Oke, kita buka aplikasinya, virtual gitarnya. Jadi kalian bisa download di Play Store atau Google Play. Untuk ini untuk Android, kalau untuk iPhone bisa kalian menggunakan iRig. Banyak kok yang jual. Kalau iRig kalian harus menggunakan Amplitube, download juga di Play Store. Oke, kita buka aplikasinya. Tentu saja kita hubungkan jack gitar ke gitar kita. Jangan lupa pasti seperti ini, kita bisa klik. Oke, kalian bisa di sini banyak sekali reason kalian bisa pala clean jazz atau rock, banyak ampli sini sama efek gitar, kalian tinggal pilih saja. Oke, kita coba ya. Kita coba tes. Untuk linknya kita coba untuk versi metal. Thank you.
Oke, demikianlah tutorial dari saya. Jangan lupa like, subscribe channel saya. Jangan lupa komentar video saya ini. Oke, sampai jumpa kembali di channel saya dan tutorial berikutnya. Oke.